Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, saya akan bacakan satu warta jemaat Minggu tanggal 28 Juni 2020. Peneguhan dan pelerehan anggota majelis gereja. Besok pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GKJ Condong Catur akan diadakan ibadah live streaming New Normal Pelerehan Purna Tugas Majelis Gereja periode 2017 sampai dengan 2020 dan peneguhan calon anggota Majelis Gereja periode tahun 2020 sampai dengan 2023. Kepada para warga diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah dengan mengakses kanal YouTube GKJ Condong Catur. Adapun nama-nama anggota majelis gereja yang lereh atau purna tugas. 1. Penatua Tripuji Astuti Setyo Lestari dari wilayah 1. 2. Penatua Sugiharto dari wilayah 1. 3. Penatua Sutoto dari wilayah 3. 4. Diaken Mangaraja Oloan Kartaputra dari wilayah 3. 5. Penatua Jantan Febrianto Wahyu Nurwijaya dari wilayah 3. 6. Penatua Ferry Mastiono dari wilayah 4. 7. Penatua Agung Aprianto dari wilayah 4. 8. Penatua Madalena Sri Pratiwi dari wilayah 5. 9. Diaken Endang Werdiningsih dari wilayah 6. 10. Penatua Titi Handayani dari wilayah 6. 11. Penatua Astungkoro Wibowo dari wilayah 7. 12. Penatua Sulistiorini dari wilayah 7. 13. Penatua Andrea Suroso dari wilayah 7. Adapun nama-nama calon anggota majelis yang akan diteguhkan. 1. Saudara Bramantyo Asih Mirmo. 2. Bapak Catur Rudatin Swasono. 3. Bapak Jantan Febrianto Wahyu Nurwijaya. 4. Bapak Rustanto. 5. Bapak Selamet Sunarto. 6. Bapak Ardi Setyo Nugroho. 7. Bapak Basuki. 8. Ibu Titi Handayani. 9. Ibu Nugrohowati Setianingsih. 10. Ibu Sulistiorini. 11. Ibu Feni Kusumaning Tias Palubi. Demikian warta jemaat minggu ini. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih. Seraya bangkit berdiri, marilah kita memasuki ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 10 baitnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Oh,
kita akan menerima salam berkat dari Tuhan, dan saat ini kita mengaku di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, kami persilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, marilah saat ini kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 60 baitnya yang pertama, Hai makhluk alam semesta. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan kerendahan hati, marilah kita menyadari serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan bercermin pada sabda kasih dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 28 yang demikian. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Menyadari ketidakmampuan serta ketidaksempurnaan kita dalam menjalankan sabda kasih Tuhan ini, marilah kita menyatakan pertobatan kita dengan melantunkan Kidung Jemaat 467 baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan, bila hati kawanku. Tuhan, ku bila hati.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan, ada anugerah pengampunan dari Tuhan. Sebagaimana sabda Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14 yang demikian. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah. Saudaraku, marilah kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan yang begitu indah ini dengan kita senantiasa memuliakan namanya melalui lantunan Kidung Pasamuan Jawi 239 baitnya yang pertama dan yang ketiga, Pinuji Tansah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan kesaksian sabda Tuhan, mari kita memohon berkat dari Tuhan dan bersatu di dalam doa. Tuhan, pagi hari ini kami umat-Mu, di masing-masing keluarga kami, saat ini datang bersujud kehadirat Tuhan, menaikkan pujian syukur dan sembah kami, karena Tuhan
telah melindungi kami, menyertai kami, dan membangunkan kami di pagi hari dengan kesehatan pemberian Tuhan. Dan dengan kesehatan inilah kami dapat memulai aktivitas kami di hari ini. Dan kami boleh bersama-sama di dalam keluarga kami masing-masing untuk beribadah. Dan kiranya ibadah ini dapat menjadi sarana mempererat persekutuan kami. Demikian juga dapat menjadi sarana di dalam menguatkan iman percaya kami. Sebab kami pun hendak mendengarkan akan sapaan Tuhan, nasihat, peringatan Tuhan melalui kesaksian firman yang hendak kami dengar bersama. Tuhan, perkenankan pada saat ini kami memohonkan berkat khususnya saudara-saudara kami yang oleh karena kelemahan fisik berada dalam kondisi sakit, yang dirawat di rumah sakit, khususnya bagi Ibu Endang Wardiningsih dan Bapak Sumarti. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang juga menderita sakit dan berada dirawat di rumah masing-masing. Tuhan berkenan melawat saudara-saudara kami ini, dan lawatan Tuhan inilah yang memberikan semangat dan kekuatan bagi saudara-saudara kami untuk bangkit dari keterpurukannya dan kemudian dapat menjalani kehidupan ini dan meyakini kalau Tuhan yang memulihkan kesehatannya. Kan itu berkati apa yang diupayakan oleh keluarga dan juga oleh dokter maupun perawat. Berkati pula obat-obatan yang diminumnya. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu telah memperoleh hasil dari studi kami. Dan kami bisa naik, demikian juga lulus, dan bahkan dapat mencari sekolah lanjutan. Ini semua juga karena karya Tuhan yang boleh kami hayati dan kami rasakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, sehingga anak-anak kami dapat berhasil. Dan karena itulah kami tidak menyerahkan keberadaan anak-anak kami di masa-masa yang mendatang, kiranya anak-anak kami pun senantiasa tetap berhasil di dalam studinya. Dan yang mengalami kegagalan, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, biarlah mereka belajar dari kegagalan ini, dan mereka dapat berjuang untuk kemudian memperbaiki kegagalan-kegagalan yang ada, dan nantinya dapat berhasil dengan baik. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan juga berkati upaya-upaya yang dilakukannya, dan biarlah melalui disiplin ilmu, keahlian, anak-anak kami pun dapat memperoleh pekerjaan atau bahkan juga berwira swasta, dan Tuhan berkenan memberkatinya. Tuhan yang Maha Pengasih, kami serahkan juga keberadaan bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin kami yang saat ini berupaya untuk tetap mengatasi pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kami ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kesungguhan para pemimpin kami untuk dapat bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, sehingga pandemi ini dapat diatasi dengan baik. Kami serahkan pula tim medis yang berjuang untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit,
sehingga mereka harus meninggalkan keluarganya dan tidak bisa bersama dengan keluarganya karena mengurusi saudara-saudara kami yang sakit ini. Tuhan juga berkenan memberkati dan juga memberikan kesehatan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami masing-masing ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami meyakini kalau Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami dan Tuhan melawat kami satu persatu. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan sabdamu, urapi dan terangilah hati dan pikiran kami dengan rohmu yang kudus, sehingga firmanmu yang boleh kami terima dapat kami hayati dan kami perlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa yang jauh dan sempurna ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca Alkitab kita, kita akan menaikkan pujian kita dari pelengkap kidung jemaat 198, baitnya yang pertama. Di hatiku, ya Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku sekalian, mari kita buka Alkitab kita dan kita hendak membaca dari kesaksian Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 42. Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memperhatikan, dan berupaya melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku sekalian. Sabda Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10 ini diberi tema menyambut utusan Tuhan dengan keramahan. Bapak Ibu, kita sering mendengar ungkapan kata hospitality. Sebuah kata yang biasa diterjemahkan dengan keramah tamahan. Dalam kata hospitality terkandung unsur kebaikan dalam rangka menyambut tamu atau orang asing. Jadi saudara, keramah tamahan ditujukan tidak hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, namun juga kepada orang yang tidak kita kenal. Dan di dalam Alkitab ada banyak ayat yang menggambarkan keramah tamahan, yaitu memberi tumpangan kepada orang asing. Pada zaman kuno, memberikan tumpangan sangat penting, sebab banyak kota yang tidak memiliki tempat penginapan seperti hotel saat ini. Sedangkan pada masa kini, kita pun mesti hati-hati dalam menerima orang asing yang berkunjung dalam rumah kita. Sebab banyak kejadian kejahatan dengan memakai modus kepura-puraan, menjadi tukang reparasi yang masuk ke rumah untuk memperbaiki barang-barang elektronik atau juga kompor gas kita. Namun ternyata ia adalah seorang pencuri atau bahkan perampok. Sikap hati-hati pada masa kini sangat dibutuhkan. Namun jangan sampai sikap kehati-hatian ini mengalahkan keramah tamahan yang semestinya kita lakukan. Keramah tamahan pada masa kini tidak terbatas memberikan tumpangan. Ada banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk orang asing, seperti memberikan bantuan kepada korban bencana alam, menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan, atau memberikan pendidikan agar mereka menjadi mandiri. Saudaraku, dalam ibadah Minggu biasa ke-13 ini, kita diajak untuk belajar mengembangkan hidup di dalam keramah tamahan di tengah hiruk pikuknya sikap permusuhan dan individualistis. Saudaraku, di dalam mewartakan karya keselamatan, Tuhan Yesus ternyata tidak bekerja sendirian. Namun Yesus senantiasa melibatkan para muridnya. Dan para murid diutus untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Tugas pewartaan ini tidak mudah. Bagaikan domba diutus ke tengah-tengah serigala.
Karena itu Yesus memperingatkan bahwa para murid dalam menjalankan tugas pengutusan itu akan menghadapi pengkhianatan, akan menghadapi pemberontakan, menghadapi penganiayaan, bahkan dapat terjadi konflik di tengah-tengah keluarga. Kabar yang akan dibawa para murid tidak akan selalu diterima dalam suasana penuh kasih, keramah tamahan, kelemah lembutan, dan kemungkinan pewartaan yang disampaikan para murid ini tidak diterima atau bahkan ditolak. Sehingga di sini mereka menghadapi banyak tantangan, kesulitan, dan bahkan mungkin penganiayaan. Selain risiko dan kemungkinan buruk yang akan dihadapi para murid sebagai utusan Yesus, Yesus di sini juga memberikan jaminan dan penghargaan agar para murid tidak menjadi takut dalam situasi yang mereka hadapi. Yesus memberitahu para murid bahwa hidup mereka lebih berharga daripada burung pipit. Seperti burung pipit harganya murah, tetapi Tuhan menjaga agar tidak jatuh. Demikianlah Tuhan akan menjaga murid-muridnya yang diutus untuk mewartakan kerajaan sorga ini. Bahkan rambut kepala pun dihitung oleh Allah. Jadi di sini bagaimana Allah memelihara kehidupan para muridnya, para utusan yang diutus untuk memberitakan keselamatan. Bacaan Injil hari ini memuat bagian dari jaminan dan janji Tuhan kepada para murid. Yesus memberikan penghargaan tinggi kepada para murid yang ia utus untuk memberitakan kerajaan sorga. Dan menurut Yesus, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Artinya saudara, para murid seakan diberi posisi yang sejajar dengan dirinya, yakni dengan Yesus Kristus. Orang-orang yang menyebut para murid berarti menyambut yang mengutus para murid, yaitu Yesus Kristus. Dan juga berarti menyambut Papa yang mengutus Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa utusan benar-benar mewakili pengutus. Murid-murid adalah representasi Yesus, dan Yesus adalah representasi Bapa yang mengutusnya. Jadi siapa yang menyambut dan menerima kesaksian para murid berarti menerima Yesus dan sekaligus menerima Sang Bapa. Dan ternyata di sini saudara, kalau kita bisa menerima dan menyambut kesaksian para murid, ada upah yang menyertainya. Maksudnya jika seorang menyambut dan menerima para utusan Tuhan ini dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan, dengan keramah tamahan, akan mendapatkan atau menerima upah yang dilakukannya. Lalu pertanyaannya, apakah upah itu? Upah adalah hasil yang didapatkan seseorang dari mengerjakan sesuatu. Upah seperti apa yang dimaksudkan di sini? Upah yang diterima orang yang menyambut utusan Tuhan diungkapkan di sini. Menyambut nabi sebagai nabi akan mendapat upah nabi.
Menyambut orang benar sebagai orang benar akan mendapat upah orang benar. Memberi secangkir air sejuk kepada murid Yesus akan mendapat upah. Upah di sini tentu bukan berbicara mengenai materi atau hitung-hitungan upah kerja. Makna upah di sini adalah balasan atau hasil yang akan didapatkan. Lalu apa yang akan menjadi upah dari seorang nabi atau orang benar? Kalau kita membaca dalam Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-16 dikatakan, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Jadi Alkitab mengisahkan ada berbagai hal tragis dan penderitaan yang para nabi alami di dalam kehidupan mereka sebagai utusan-utusan Tuhan. Walaupun demikian, kehidupan para nabi adalah kehidupan yang senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Kita bisa melihat pengalaman dari Musa. Musa berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Dan Musa dituntun Tuhan untuk sanggup mengakhiri pelayanan dengan baik dan regenerasi pun dilakukan dengan baik. Kita belajar dari Elia. Elia pernah terancam nyawanya oleh Isabel sampai ia begitu ketakutan dan kemudian mengasingkan diri dan ia dipelihara hidupnya oleh Tuhan yang mengirimkan roti bakar. Dan kalau kita melihat dalam bacaan leksionari di dalam Yeremia 28 di sini, antara Nabi Yeremia dan Nabi Hanaya. Hanaya menubuatkan pembuangan ke Babel hanya berlangsung 2 tahun saja. Sedangkan Yeremia bernubuat bahwa hukuman pembuangan akan berlangsung lama. Yeremia menantang Hanaya dengan mengatakan bahwa nabi-nabi biasanya menubuatkan penghukuman, perang, malapetaka, dan penyakit sampar. Jika ada nabi yang menubuatkan damai sejahtera, justru kata-katanya itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Jika terbukti kata-katanya benar, barulah orang percaya. Ia bukan nabi palsu. Nabi semestinya merupakan nabi benar dan bukan nabi palsu. Dan inilah konflik yang dialami oleh Yeremia dan Hanaya pada waktu itu. Dan seusahanya konflik, Hanaya pun meninggal dunia. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa kita tidak dapat bermain-main dengan sebuah tugas pengutusan yang Tuhan berikan. Dan harus terus menyampaikan apa yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Dari berbagai peristiwa yang dihadapi para nabi, pengalaman-pengalaman mereka melihat, memperlihatkan bahwa Tuhan memelihara nabi-nabinya. Bagi para nabi, orang-orang benar, para murid, ada upah yang menanti ketika mereka menjalankan tugas pengutusan mereka, yaitu jalan kehidupan. Oleh karena itu, bagi mereka yang menyambut para nabi dan orang-orang benar, para rasul akan mendapat upah yang sama, yaitu kehidupan di dalam Tuhan. Kehidupan yang Tuhan pelihara dan kehidupan yang Tuhan jaga terus-menerus.
Para murid diajak menghayati ada sebuah kehidupan yang mereka bawa kepada orang banyak dalam perjalanan pengutusan mereka. Kehidupan yang terus harus mereka jaga dan kemudian mereka sebarkan. Dan dalam kehidupan itu akan ada sorak-sorai dan sukacita seperti yang digaungkan oleh pemazmur. Pemeliharaan Tuhan itu akan nyata dan akan mendatangkan sukacita. Sukacita itu membuat pemazmur hendak bernyanyi dan bercerita mengenai kesetiaan Tuhan yang menunjukkan pemeliharaannya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian, menyambut murid-murid Yesus dengan kebaikan, dengan keramah tamahan, dengan kelemah lembutan, bukanlah hal yang mudah dan aman. Sebab pada masa itu terjadi penganiayaan terhadap para pengikut Yesus. Dan ada kemungkinan orang yang menyambut murid-murid Yesus pun juga ikut teraniaya. Oleh sebab itu, kebaikan dan keramahan ini harus dicari cara yang lain, yang lebih mudah, yang tidak membawa risiko bagi orang-orang yang menyambut para utusan Tuhan. Dan di sini kebaikan dan keramahan dituliskan di dalam ayat yang terakhir, diwujudkan dengan cara yang sederhana, yaitu memberi secangkir air sejuk. Dan memberikan secangkir air sejuk ini mengingatkan kita pada masa-masa yang lalu, di mana di masyarakat Jawa seringkali orang-orang Jawa menyediakan di depan rumahnya ini ada sebuah musola dan juga air minum di dalam kendi. Musola dan air kendi inilah bisa dinikmati oleh setiap orang yang mengadakan perjalanan jauh, yang membutuhkan peristirahatan sejenak dan juga membutuhkan air minum. Mereka bisa meminum air kendi itu, mereka bisa beristirahat, dan setelah pulih tenaganya mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Memberikan secangkir air minum. Pada zaman sekarang kebaikan dan keramah tamahan semakin luntur dengan menguatnya sikap individualis. Kebaikan dan keramah tamahan seringkali diganti dengan hidup permusuhan. Sebab kita menganggap kehadiran orang asing sebagai orang lain yang harus dimusuhi, orang lain yang harus dilawan, bahkan orang lain yang harus disingkirkan. Seharusnya kita, keluarga dan gereja, terbuka untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Menerima dengan sukacita, menciptakan ruang kebebasan bagi yang lain untuk bisa berbagi, bekerja sama secara jujur dan tulus dalam kehidupan bersama. Sebab sesungguhnya keramah tamahan berarti mau mensahabati yang lain, yang berbeda, yang asing. Tanpa sikap yang demikian, maka akan terjadi permusuhan di antara sesama kita. Diana Butler Bass mengatakan,
Orang-orang Kristen menyambut orang-orang asing sebagaimana kita sendiri telah disambut ke dalam Allah melalui cinta kasih Yesus. Melalui hospitalitas, orang-orang Kristen meneladani penyambutan Allah. Dengan kata lain, karena kita sendiri telah disambut dan diterima Allah melalui kasih Yesus, kita pun mesti menyambut siapapun orang lain di dunia ini dengan penuh kasih dan sukacita, dan kemudian bersedia hidup bersama mereka dalam perbedaan, bahkan mau bekerja sama dengan tulus dan jujur. Itulah yang harus kita lakukan sebagai gereja maupun juga keluarga dan orang-orang Kristen. Melakukan kebaikan dan memperlakukan sesama dalam kebenaran akan mendatangkan damai sejahtera baik bagi diri kita maupun juga sesama kita. Oleh karena itu, saudaraku, kita di sini tidak perlu kendor. Kita tidak perlu patah semangat di dalam berbuat baik, di dalam keramah tamahan, sebab pada saatnya nanti pasti akan menuai hasil dari keramah tamahan dan juga kebaikan yang kita tabur. Dan Tuhan menyediakan ganjaran atau upah yang baik bagi setiap orang yang mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya di dalam menjalankan sebagai utusan-utusan Tuhan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua di dalam menjalankan tugas sebagai perutusan Tuhan dan menyambut utusan-utusan Tuhan ini dengan keramah tamahan. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak untuk merenungkan kembali sabda Tuhan ini. Ibu, Bapak, dan jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Telah tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun nats pembimbing yang mendasari pengaturan persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1
yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita iringi pengaturan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 157, bait pertama dan ketiga. Caosno bisungsungmu. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada hari Minggu ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena berkat Tuhan yang selalu melimpah atas kami semua. Sekalipun pada saat ini kami masih merasakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami pun saat ini juga bersuka cita atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui pelayanan dari Bapak Pendeta Junarso Kartikohati. Mari Roh Kudus, bimbinglah setiap kami supaya kami dapat merenungkan firman-Mu itu siang dan malam, supaya kami dapat tumbuh menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Allah Bapa di surga, saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan kami, baik persembahan mingguan, bulanan, pembangunan, perpuluhan, maupun persembahan istimewa dari rumah kami masing-masing. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami semua dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu. Tuhan Yesus, saat ini ibadah kami telah selesai. Kami mohon ampun apabila terdapat dosa dan kesalahan kami selama kami menjalankan ibadah ini. Kami pun mohon berkat dan penyertaan Tuhan
agar selalu melingkupi kami dan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian, kita akan segera menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita memuji dan memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 432 baitnya yang pertama, Jika Padaku Ditanyakan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Padaku ditanyakan